Indahnya melihat Jepang dengan pohon-pohon sakura ini. Banyak orang mengira bahwa sakura adalah simbol yang hanya dimiliki oleh Jepang. Termasuk saya juga mengira seperti itu sih. Namun ternyata, bunga sakura adalah bunga nasional namun tidak resmi di Jepang. Walau begitu, sakura juga muncul di koin 100 yen. Tetapi lagi-lagi Jepang sebenarnya bukanlah ibu kota bunga sakura di dunia. Karena gelar ini saat ini ternyata dipegang oleh Macon, Georgia di Amerika Serikat, yang menjadi rumah bagi lebih dari 300 ribu pohon sakura Yoshino. Setiap tahun, mereka mengadakan festival bunga sakura internasional. Dulunya Jepang mengirim pohon mekar ke Amerika Serikat pada tahun 1912 untuk mewakili persahabatan dan niat baik. Namun terlepas akan hal itu, Jepang tetap memiliki festival bunga sakura, dan ini adalah bagian besar dari budaya mereka. Pesta-pesta ini disebut Hanami, dan mereka selalu merayakan bunga, siklus kehidupan, musim semi, dan pembaharuan. Pohon sakura adalah salah satu pohon yang tergolong dalam family Rosaceae, genus Prunus, sejenis dengan prem, persik, atau apricot. Tetapi secara umum, sakura dikolongkan dalam subgenus sakura. Jenis tersebut merupakan jenis pepohonan yang umum dijumpai di Asia Timur, seperti Tiongkok, Korea, dan terutama Jepang. Istilah sakura sendiri merujuk kepada pohon ceri hias, namun bukan pohon ceri yang dimanfaatkan buahnya untuk dimakan. Ini sangat berbeda. Asal-usul kata sakura adalah kata saku, dalam bahasa Jepang yaitu mekar, ditambah akhiran yang menyatakan bentuk jamak, ra, yang berarti mekar berjamaah. Mungkin begitu. Dalam bahasa Inggris, bunga sakura disebut cherry blossoms. Sakura bersama dengan bunga seruni adalah bunga yang sering dikenal sebagai bunga nasional Jepang. Bunga ini mekar pada musim semi, yaitu sekitar akhir Maret hingga akhir Juni. Sakura dapat terlihat di mana-mana di Jepang. Diperlihatkan dalam beraneka ragam barang-barang konsumen, termasuk kimono, alat tulis, dan peralatan dapur. Bagi orang Jepang, sakura merupakan simbol penting yang kerap kali diasosiasikan dengan perempuan, kehidupan, kematian, serta juga merupakan simbol untuk mengekspresikan ikatan antar manusia, keberanian, kesedihan, dan kegembiraan. Dan sakura juga menjadi metafora untuk ciri-ciri kehidupan yang tidak kekal. Warna bunga sakura tergantung pada spesiesnya. Ada yang berwarna putih dengan sedikit warna merah jambu, kuning muda, hijau muda, atau merah menyala. Bunga dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan susunan daun mahkota. Yang pertama, bunga tunggal dengan daun mahkota selapis. Selanjutnya, bunga ganda dengan daun mahkota berlapis. Dan yang ketiga, bunga semiganda. Pohon sakura berbunga setahun sekali di Pulau Honshu. Kuncup bunga sakura, jenis Somei Yoshino, mulai terlihat di akhir musim dingin, dan bunganya mekar di akhir bulan Maret sampai awal bulan April di saat cuaca mulai hangat. Di Jepang, mekarnya sakura jenis Somei Yoshino dimulai dari Okinawa pada bulan Februari, dilanjutkan di Pulau Honshu bagian sebelah barat, sampai di Tokyo, Osaka, Kyoto pada sekitar akhir Maret sampai awal April, lalu bergerak sedikit demi sedikit ke utara dan berakhir di Hokkaido saat liburan Golden Week. Ada lebih dari sekitar 100 varietas bunga yang berada di Jepang. Namun, varietas yang paling umum adalah pohon sakura jenis Somei Yoshino. Pohon ini merupakan 80% dari pohon sakura yang ada di Jepang. Somei Yoshino adalah bunganya yang lebih dahulu mekar sebelum daun-daunnya mulai keluar. Bunganya mulai mekar secara serentak dan rontok satu persatu pada saat yang hampir bersamaan. Bunga sakura hanya bertahan sekitar satu minggu saat mekar penuh. Dan untuk usia pohonnya, rata-rata hidup selama 40 tahun. Dan diketahui, pohon tertua di Jepang berumur lebih dari 2000 tahun. Kalian dapat menemukannya di Jinda Sakura, di halaman kuil Jisoji di Yamanasahi dengan keliling akar sekitar 13,5 meter. Sakura juga bisa dikonsumsi. Daun
dan bunga sakura yang sudah direndam di dalam air atau biasa disebut shiozuke dimanfaatkan untuk bahan makanan karena wanginya yang harum. Sakura mochi adalah salah satu contoh jenis kue mochi yang dibungkus daun sakura. Selain itu juga ada es krim dan kue kering rasa bunga sakura. Ada juga teh bunga sakura yang umumnya diminum pada kesempatan istimewa seperti pesta pernikahan. Ranting dan kuncup bunga sakura juga biasanya digunakan sebagai bahan pewarna alami. Dan yang terakhir, saya kasih challenge buat kalian semua. Coba cari kata sakura dari lirik lagu Faris RM ini. Apakah ada kata sakuranya? Silakan dicari. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.